Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil niangkeun mangpolo-polo relawan ka Donggala Tureta Palu Sulawesi Tengah ngaliwatan Bandara Husein Sastra Negara Bandung poe Kemis isuk-isuk. Lian tikitu Emil ngirimkeun bantuan dahareun, obat sarta waragad pamarentah Provinsi Jawa Barat anu nitih 2 miliar. Eta bantuan teh diperep bisa ngurangan bangbaluh korban musibah lini tur tsunami di Donggala jeung Palu. 70 relawan anu ngawangku petugas BPBD, PMI, serta mahasiswa diiangkeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandara Husein Sastra Negara Bandung poe Kemis isuk-isuk. Eta gabungan relawan teh engkena bakal kapasing karena sebeberapa pancen kawas evakuasi turta nareangan korban, masak di dapur umum, sarta ngokulakeun kagiatan trauma healing, pikeun sajumlah yang barudak korban lini. Dianting ngiangkeun relawan, Gubernur anu loma disebut Emil ngiangkeun sababaraha kadaharan obat sarta waragad ti pamarentah Provinsi Jawa Barat anu nitih 2 miliar. Sajroning kitu salah seorang ti mangpuluh-puluh relawan anu miang teh mangrupa wanoja. Dirina bakal mantuan sakumna korban masak di dapur umum jero 2 minggu. Ya, kerjasama antara kami Pemprov dengan Denlanud luar biasa Pak Kolonel. Kita mengirim 70 tim terbaik dari Jawa Barat karena laporan dari lapangan kekurangan orang-orang profesional. Logistik juga yang sangat banyak, bahkan dari Pak Presiden masih banyak tertumpuk, menandakan kebutuhan orang-orang profesional. Kami kirim 70 orang dari berbagai keahlian, ya, dari ahli rescue, ahli psikologis, dan lain-lain. Termasuk dari Basnas juga ada sumbangan pendahuluan, ya, kepada institusi yang sama di Sulawesi Tengah. Nanti menyusul bantuan Pemprov Jawa Barat secara cash juga, hanya kita belum tahu karena kondisi masih belum clear. Juga nanti hasil donasi netizen yang saya galang baru 4 hari sudah 1 miliar, padahal targetnya 1 miliar, ya. Jadi target ada 20-an yang lain, saya kira seperti biasa akan melebihi target. Kan banyak banget warga Jawa Barat juga yang belum ketemu, jadi saya di sana ingin membantu saudara-saudara yang belum ketemu sama keluarganya. Kebetulan saya di sana juga menjadi bagian di dapur umum, jadi kami mau fasilitasi makanan untuk teman-teman yang ada di tenda. Eta kegiatan miangna tim bantuan ti pamarentah Provinsi Jawa Barat teh dipiharap mampu ngurangan bangbaluh korban musibah lini jeung tsunami di Kabupaten Donggala Katut Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.